Baru 101.9 Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Ringkas 8 pagi. Penyasaran semula subsidi dijangka bermula pada suku kedua tahun ini. Jangkaan itu berdasarkan tempoh pendaftaran sistem padu yang akan tamat pada 31 Mac. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata setakat 4 petang semalam, sebanyak 1.63 juta rakyat Malaysia telah mendaftar dalam padu dengan Putrajaya mencatatkan pendaftaran tertinggi. Daftar pemilih tambahan bulan Disember tahun 2023 kini dibuka untuk semakan selama 30 hari hingga 17 Februari. Warga negara berumur 18 tahun ke atas dan mana-mana pemilih berdaftar yang telah memohon pertukaran bahagian pilihan raya atau pertukaran status diminta menyemak nama mereka. Setiausaha SPR Dato' Iqbaluddin Ishak berkata, mana-mana pemilih berdaftar yang berhasrat membuat bantahan boleh mengisi borang D melalui aplikasi dalam talian.
9 stesen KTMB di Lembah Kelang akan dinaik taraf dengan satu dibina baharu di Seremban membabitkan anggaran kos keseluruhan RM280 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look memaklumkan penaik tarafan itu bawah projek lintas landasan berkembar elektrik Lembah Kelang Fasa 2 melibatkan KTMB Salah Selatan, Bani, Pantai Dalam, Seri Setia, Batu Tiga, Padang Jawa, Kelang, Jalan Kastam dan Pelabuhan Kelang. Manakala pembinaan stesen baharu dinamakan Stesen Seremban Sentral. Kesemua projek berkenaan akan dimulakan serta-merta. Stesen Seremban Sentral dijangka disiapkan dalam tempoh 2 tahun. Geran padanan sukan GPS ditingkatkan kepada RM50 juta tahun ini berbanding RM40 juta tahun lepas. Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan, Dr. K. Nagulendran berkata, geran padanan itu diberikan untuk mengajarkan program pembangunan sukan berimpak tinggi di peringkat negeri dan kebangsaan. Pemberian maksimum adalah sebanyak 50% atau tidak melebihi RM1 juta daripada peruntukan sebenar program. Luar negara, rejim Zionis akan menerima tamparan sebenar sebagai tindak balas jika berterusan menceroboh di sepanjang sempadan Lubnan Israel. Amaran itu diberikan timbalan Ketua Hezbollah, Naim Qassem. Tegas Naim lagi, sebarang pemulihan kestabilan di sempadan itu turut bergantung kepada pencerobohan tentera rejim di Gaza. Kenyataan itu dibuat selepas serangan udara Israel memusnahkan sekurang-kurangnya 3 rumah di selatan Lubnan semalam. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM dari Sungai Hingga Segara, Palestin, pasti merdeka. Assalamualaikum. Terus menimita obi
نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشدد كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب انزمهم وانصرنا عليهم يا الله كاملة سكنك مثبتا لهرمسمسكمي dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka.